bisa ini, Pak. Jangan main kerasan kayak gitu. Jangan main keras, Pak. Kita enggak keras, Pak. Gini. Bayangin Bapak kooperatif. Gini. Ya saya udah kooperatif dari tadi. Udah, Bapak pulang aja udah. Lewat aja. Lewat aja enggak apa-apa. Ini masalah. Aduh, apes sekali. Motor mogok lagi. Ayo. Apa bensinnya habis ini ya? Wah, bener lagi bensin habis lagi. Waduh, mana belum dapat duit ini, gimana ini? Udah jadi polisi gadungan kayak gini, motor habis bensin. Untung kemarin beli ini dapat online, lumayan. Walaupun celana biasa, yang penting daripada kerja capek-capek, saya nipu orang aja jadi polisi gadungan. Susah bener di sini cari duit. Dekat orang sini aman enggak ya? Nanti takut tangkap polisi. Ah, enggak lah. Yang penting bisa dapat isi bensin, nanti bisa buat makan. Lumayan, ada orang di sini aja. Mana ini belum ada mangsa, mana bensin habis, masa pulang jalan kaki. Aduh, malu lah. Gimana ini, udah ada 1 jam belum ada orang satupun ini. Wah, itu dia tuh kayaknya. Wah, itu anak muda kayak mabok itu. Kata aja itu. Lihat gara-gara kamu dulu, kamu mabuk ya? Itu hampir kecelakaan. Ibu-ibu nggak jelas, Pak. Beneran, kamu Pak. Yang salah tadi, harusnya ngesen kamu. Udah ngesen, Pak, saya. Kamu Pak. Mau belok sini. Tunjukin surat-suratnya dulu. Nah, iyalah, kamu mabuk kamu ini. Ini, Pak. Nyebutin anak ini tadi. Pak, ini Pak, benar kan, Pak? Ya, saya cek dulu ini. Iya, Pak. Iya. Saya tilang kamu. Kenapa, Pak? Kenapa? Helm kamu mana? Tanya kamu. Enggak, Pak. Beneran, Pak. Ah, ini ketinggal di acara sana tadi, Pak. Motor juga ini kamu ini buat apa kayak gini dipasangin kayak gini? Ah, ini bukan ori ini namanya. Enggak boleh. Ori, Pak. Hai kamu. Sekarang gini, saya tilang apa gimana maunya kamu? Tidak tilang aja enggak apa-apa. Hah? Saya lagi pusing ini ya. Tilang aja enggak apa-apa, Pak. Hai. Lihat kamu, kamu banyak uang itu. Uang gimana, Pak? Enggak ada, itu Pak, uang, Pak. Banyak uangnya. Ini aja lah, saya tawarin kerja sama kita. Udah damai aja 200.000 lah. Daripada nanti kamu udah kena pasal banyak tadi ya. Kamu hampir tadi kecelakaan orang, ha? Ya. Terus ini mabuk, enggak pakai helm. Wah, kamu pusing, Pak. Habis banyak. Kamu udah kasih 200 aja, kamu lewat enggak apa-apa. Kurang aja 200. Enggak dulu saya. Ah, udah kelihatan tampang kayak gitu. Kamu mana? Enggak ada, Pak. Itu dompet kamu banyak itu. Sebenarnya ini, Bapak. Daripada kamu inilah. Kalau enggak motornya tinggal aja. Di Pak, tinggal 50, Pak. Enggak ada. Ini buat nanti malam, Pak. Emang saya bodoh itu apa kayak gitu banyak itu. Udahlah, kamu mabuk tapi enggak usah bohongin polisi kamu. 200. Enggak ada, kamu ini udah. Enggak ada, Pak. Beneran. Daripada 100, kena Pak. Pasal nanti kamu, ha. Beneran, Pak. Woi, tadi orang itu hampir jatuh gara-gara kamu. Ini, Pak ya. 130. Enggak apa-apa lah. Ini. Pak, jangan, Pak. Wah, orang itu mau main-main. Udah itu sini. Berapa ini? Udah enggak apa-apa ini. Tapi lain kali ini gini. Lengkapin helmnya ya. Siap. Jangan mabuk. Iya, Pak. Ini bilangin teman kamu ini. Ini yang mabuk, Pak. Iya, Pak. Ini mabuk berat ya ini. Aduh. Nih. Coba makasih, Pak. Nah, hati-hati ya. Ini udah bebas kita, Pak. Udah, ikhlas kan? Ya, udah ikhlas. Ini, Pak, gara-garanya, Pak. Ya, nyalain kamu, Pak. Nah, ya lah. Bisa buat beli bensin sama makan. Ah, tinggal lagi aja di sini. Enak bener jadi polisi gadungan. Ningkat orang satu aja dapat duit. Tapi kalau ada polisi asli berapa? Ini ada cewek nih. Pak. Oh, berhenti, Pak. Waduh. Dari mana, Pak? Dari senam, Pak, aerobik. Waduh, aerobik. Aduh, gini ya, Pak ya. Gimana ya, Pak? Walaupun naik sepeda tuh harus pakai helm, Pak. Ada tuh, Pak, pakai sepeda. Sekarang pakai helm. Mbaknya tahu enggak helm sepeda kan ada sendiri kan? Ya, iya sih.
Pak. Ya udah. Namanya kan cuma jalan-jalan, Pak, sambil. Enggak, Mbak. Gini aja sekarang. Mbak, abis ini. Gimana saya mau kasih tilang enggak ada suratnya mbaknya ini. Ya takutnya nanti mbaknya ada peraturannya, Pak. Ada sekarang. Dari dulu juga ada, tapi mbaknya itu enggak pernah mau tahu. Enggak ada, Bapak, setahu saya, Pak. Dari dulu naik sepeda tuh harus pakai helm, Mbak. Gitu loh, Mbak. Jadi takutnya mbaknya jatuh gimana? Udah gini aja lah sekarang, Mbak. Gini aja, Mbak. Gini, Mbak. Sekarang gini, saya tawarin kerjasama kita lah. Kerjasama gimana? Ya, gimana Pak? Kalau kita damai tempat aja, gimana? Damai gimana? Kasih uang aja 50 aja nggak apa-apa lah kalau sepeda. Iya, nggak bawa uang lah, Pak. Namanya juga habis senam, Pak. Kamu banyak alasan lah. Mau? Oh, udah gini aja. Kalau nggak ada, rumah kamu jauh nggak? Sini loh, Pak, depan. Ya udah, ini sepeda kamu tinggal, nanti kamu kesini bawa uang gak lagi, gimana? 50 aja. Ya jangan apa, nanti saya terus gimana? Saya gimana? Apa? Biarin saya pergi, apa kan ganteng sih, ya Allah. Emang saya ganteng ya, sih. Ya udah, enggak apa-apa. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke. Ya. Wih, kalau udah sama cewek dibilang ganteng, udah lemes saya, enggak bisa apa-apa. Cegat orang lain aja lah. Cuma dapat uang segitu mah cukup buat beli bensin sama rokok sama makan, dekat mobil aja lah. Ini juga nih. Maju hop. Ini nggak ada bisa kok ini, guys. Keluar. Selamat sore. Sore, Pak. Bisa tunjukin surat-suratnya? Surat-surat ada. Nyolot bener orang itu, gaya bener. Sok cool. Acara apa ini, Pak? Acara apa ini? Penertiban jalan raya ini, Pak. Biasa, Pak. Udah jam segini, mau maghrib ini, Pak. Ini saya mau pulang, Pak. Ini waktu nanti jam 6, nanti saya pulang. Oh. Tahu saya jam 5 udah bubar. Nah, makanya dari itu saya ini dikasih tugas tambahan, Pak. Jadi silakan, kebanyakan bisa. Rawan-rawan di sini jam segini pulang kerja rawan. Jadi gitu tuh. Silakan, Gus. Saya cek dulu ya. Iya. Ini gimana ya, Pak ya? Saya mau ngomong juga enggak enak ini, Pak. Gimana? Ini saya harus tilang nih, Pak. Gimana tilang? Karena kok Bapak enggak tanya dulu masalahnya apa? Silakan. Kita ada salah tilang aja, Pak. Bukan gini, ya, Pak. Masalahnya gini, gimana? Karena saya tilang itu ya tadi pukul 7 sampai sore jam 5 masih boleh lewat sini, Pak. Tapi jam 5 lewat nyampe malam enggak boleh lewat sini. Ada peraturan kayak gitu? Ada. Mana peraturannya? Ada enggak? Di sana tadi enggak lihat, Bapak. Gak ada. Nah. Ada pelang di sana. Bapak tahu enggak? Ini jalan perdesaan, Pak. Nggak mungkin ada razia kayak gini, Pak. Ini juga plat, bukan plat daerah. Ini udah sore, Pak. Bapak jangan cari-cari lah. Nggak, kalau ini plat sini boleh sini, Pak. Kalau ini nggak boleh ini, Pak. Ini jari. Bapak juga dari jauh ini. Nah, kata siapa nggak boleh, Pak? Kata saya, Pak. Jadi saya ini mengatur sekarang. Gini, Pak. Ini jalan pedesaan, jalan umum, Pak. Masyarakat yang memilikinya, Pak. Ini iya, udah betul, Pak. Buruan, nah, Pak. Maka dari itu, jangan. Yaudah, gini aja. Biar cepat selesai. Biar Bapak juga mau cepat lewatan. Gini aja lah, kita kasih aja kita kerjasama gimana. Gimana? Damai tempat aja gimana. Udah, 250 aja nanti kamu lewat. Pak, ini namanya pungli, Pak. Bisa dibenarkan hukum. Jangan ya. Keras. Nanti kedengeran orang. Kenapa kalau dengeran? Udah kerjasama sama kalian ini, Pak. Udah murah. Gini, Pak. Ini sama saja, Bapak itu melakukan pungli, Pak. Baik, jangan bilang. Itu nggak boleh. Jangan bilang pungli di sini. Udah, ini kerjasama, bukan pungli. Kerjasama apa, Pak? Kalau kita ada kesalahan, tilang itu surat. Baik, Bapak. Kalau ini saya tilang, ini Bapak nanti susah. Susah gimana? Biar kita urus di pengadilan, Pak. Kasih tilang aja kalau kita salah. Nanti jauh, Bapak ngambilnya. Jauh gimana? Kalau saya mengasih uang kepada Bapak, itu sama saja itu menyuap Bapak. Pungli namanya. Tapi bilang aja enggak punya uang Bapak ini. Bilang aja lah. Kamu jangan menghina kayak gitu. Sekarang gini. Saya curiga dengan Anda. Ini jalan pedesaan, Pak. Ya. Apa? Kalau logis jalan desa. Apa ada razia di sini? Bapak ini enggak usah nyolot-nyolot ini. Bapak ini siapa? Ya, ini, Pak. Mentang-mentang. Anda razia kok sendirian, Pak? Perlu saya pertanyakan. Gini. Emang saya tadi
mulai dari jam 4 itu udah pada bubar. Tapi saya sama komandan disuruh di sini nyampe sore. Nyampe gimana? Nyampe maghrib saya di sini sendiri. Sekarang gini. Kata kamu tadi, kamu disuruh komandan. Sekarang mah surat tugas ada enggak? Udah. KTA mana? Iya. Surat tugas ada enggak? Surat tugas plus KTA itu dibawa sama Pak, komandan saya. Gini, Pak. Enggak ada, Pak, tambang polisi brewokannya gini, Pak. Bapak itu kayak gitu. Jangan lihat fisik saya. Pak. Emang saya polisi, Pak. Seragamannya kayak gini, Pak. Coba lihat. Wah, ini seragam lagi. Bapak ini siapa? Sok tahu benar. Pak, gini, Pak. Bapak dari tadi tidak bisa menunjukkan surat tugas. KTA ada enggak? Ada enggak? Semua itu dibawa sama komandan saya. Ada. Udah gini. KTA ada enggak kamu? Iya, dibawa. Pak, sekarang enggak berbelit-belit, Bapak ini. Seorang anggota polisi, Pak. Jangan menghakimi saya. Apa Bapak itu? Ada enggak KTA? Enggak ada kan? KTA saya dibawa, Pak. Nah, sekarang gini, Pak. Saya curiga dengan Bapak. Jangan-jangan Bapak ini polisi gadungan. Jangan kayak gitu, Pak. Ini pencemaran nama baik. Dengar orang nanti enggak enak, Pak. Udah. Ini Bapak melakukan pengurusin ini, Pak. Ini aja, gini aja. Bapak pergi aja, udah, Pak. Bapak. Bisa, ini udah. Jangan main kerasan kayak gitu. Kita enggak keras, Pak. Gini. Yang Bapak kooperatif. Gini. Ya, saya udah kooperatif dari tadi. Udah, gini. Bapak pulang aja, udah. Lewat aja enggak apa-apa. Ini masalah, enggak bisa dibiarin, Bapak. Ada enggak kata-kata? Enggak. Saya bawa, sama ini. Sekarang gini. Saya curiga dengan Anda itu polisi gadungan. Kenapa, Pak? Seragam Anda kayak gini, coba kamu lihat. Seragam Bapak saya lengkap, Pak. Ini enggak ada ya. Nama Anda enggak? Mana? Sini. Mana ini? Belum saya jahit. Dapat dari mana ini? Jujur aja, udah. Dapat dari mana? Ini udah lah, jujur aja, jangan kayak gitu. Dapat dari mana? Jujur kamu. Iya, Pak, iya, Pak, iya, Pak. Dapat dari mana? Bapak ini siapa? Jangan kayak gitu udah, dulu. Ampun, Pak. Udah, Bapak ini. Dapat dari mana ini? Ini udah kamu ngaku. Beli online kemarin, Pak, ini bajunya, Pak. Kenapa kamu kayak gini? Ay, saya butuh duit, Pak. Ini buat melimpahkan, enggak ada kerjaan saya, Pak. Bukan kayak gini, kamu tuh cari uang. Ampun, tahu enggak kesalahan kamu, Pak? Hah? Ampun, Pak. Kamu itu memakai seragam polisi gak ini. Boleh. Ini sama saja kamu itu merusak nama baik. Enggak boleh. Ampun, kamu Pak. Melakukan pungli, kamu merasakan masyarakat itu enggak boleh. Anda itu melanggar hukum. Tahu enggak? Iya, Pak. Pihak kepolisian Anda rugi kan kamu memakai seragam kayak gini buat nipu masyarakat. Iya, saya enggak tahu, Pak. Kamu, saya butuh duit, Pak. Kamu itu merusak citra nama baik polisi. Tolong lepasin saya, Pak, ya. Lepasin gimana, Pak? Saya mau pulang, ya, Pak. Ya. Gini. Masih banyak pekerjaan yang halal. Bukan kayak gini, kamu itu menipu. Udah merusak nama baik, udah menipu masyarakat. Jangan, Pak. Sekarang gini, kamu harus ikut ke polsek untuk mempertanggungjawabkan apa yang kamu buat. Jangan tangkap saya, Pak. Kasihan saya, Pak. Sekarang gini, kita harus tangkap Anda. Kita harus menggunakan hukum. Sekarang kamu itu kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan. Jangan, Pak. Saya bawa motor ya.